Puluhan anak ABG yang menggelar aksi balap liar di Sidoarjo terpaksa diamankan dan ditilang oleh petugas kepolisian. Bahkan untuk membubarkan balap liar ini sempat terjadi aksi kejar-kejaran antara para petugas dengan para pembalap liar. Inilah suasana aksi balap liar yang dilakukan oleh para ABG di salah satu jalan kawasan Sidoarjo yang ditengarai sangat meresahkan dan membahayakan para pengguna jalan yang melintas. Namun tak berlangsung lama, aksi para pembalap liar ini kemudian dibubarkan oleh kepolisian. Bahkan di beberapa titik jalan, para petugas standby dan memecah kerumunan pembalap liar. Saat membubarkan aksi balap liar, petugas harus berkejar-kejaran dengan para pembalap maupun mereka yang menonton di tempat ini. Berkat gerak sigap aparat kepolisian, akhirnya petugas berhasil membubarkan aksi balap liar serta mengamankan dan menilang puluhan ABG beserta kendaraannya. Para pemuda yang masih suka balapan liar itu masih tetap menjadikan lokasi ini lokasi yang favorit atau tempat sarana hiburan. Harapannya kita tidak ada lagi keselamatan orang lain, kenyamanan orang lain, agar segera berhenti. Rencananya razia serupa akan terus dilakukan oleh petugas kepolisian untuk menekan tingkat kecelakaan dan kriminalitas oleh para ABG ini. Agung Dharma, Surabaya TV.